الله اكبر الله اكبر <سؤال> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <صفيق> <مليزق> <الحمد, لله> الحمد لله الحمد لله الذي هاجانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اما بعد الحمد لله Pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang al-zikir yaitu keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah istihdar azhamatillah taala fi qalbi. Zikir adalah menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba. Kemudian dia dengan membaca kalimat-kalimat yang diriwayatkan baik itu di dalam Quran ataupun di dalam sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Al Hafidh di dalam kitabnya Al fatah yutlak wa yuradu bihi al muwadhabatu ala al amali bima aujabahu au nadaba ilaihi yang dimaksud dengan zikir adalah al-muwadhabah alal al amal yaitu senantiasa melaksanakan suatu amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disunnahkan dikatakan oleh al-imam ar-razi al yang dimaksud dengan bizikril lisan zikir dengan lisan adalah al-fadhu ala ad al tasbih wa tahmid wa tamjid yaitu lafal yang diucapkan oleh seseorang yang isinya itu adalah bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir dengan hati adalah dengan bertafakur. Tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertafakur tentang apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir Dengan hati, yaitu dengan bertafakur atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dengan anggota tubuh, yaitu dengan menggunakan anggota tubuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, zikir dengan lisan, dengan bertasbih, bertahmid, dan lain sebagainya. Zikir dengan hati, dengan bertafakur atas ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? dan zikir dengan anggota tubuh dengan menggunakan anggota tubuh tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya digunakan untuk taat kepada Allah, tangannya digunakan untuk taat kepada Allah, kakinya digunakan untuk taat kepada Allah itu zikrul jawarih. Zikirnya anggota tubuh yaitu dengan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam berzikir dibutuhkan adab jadi ada adab-adabnya berzikir. Yang pertama istiqbalul kiblah inka najalisan menghadap ke kiblat kalau dia zikirnya dalam keadaan duduk. Waljulu subi khushuin wasakinatin wawakar dan duduk dalam keadaan khusyuk dalam keadaan tenang. Ini adabnya zikir. Kemudian yang kedua ayakuna nawi falfam hendaknya seseorang yang berzikir itu mulutnya bersih kalau ada kotoran di dihilangkan dengan siwak nah itu bagian daripada adabnya berzikir kemudian yang ketiga tadabur ma yaqulahu mentadaburi apa yang dia ucapkan jadi bukan cuma sekedar mengucap banyak-banyakan tapi setiap apa yang dia baca ditadaburi diresapi baik itu tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, solawatnya setiap kali berzikir dia mentadaburi apa yang keluar daripada lisannya wa yajuzu adzikir hal ahwal dan seseorang itu berzikir dibolehkan dalam keadaan apapun maksudnya dalam keadaan apapun seperti apa yaitu ketika dia jalan boleh berzikir sambil jalan atau ketika dia sedang berbaring boleh berzikir dengan sebab berbaring dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri di setiap keadaan apapun justru malah kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya di mana dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah alladzina yaqurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan juga dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang berzikir nggak harus dalam keadaan duduk. Tapi adab tetap harus dijaga. Tapi di saat dia berdiri, di saat dia berjalan, di saat dia bekerja boleh dia sambil berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman fatkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun fadkuruni ingatlah aku kata Allah subhanahu wa ta'ala bis salati tasbih wa dengan salat mendirikan apa yang diperintahkan oleh Allah kemudian tasbih bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa dan juga lain dan lain sebagainya yang seperti itu yaitu dengan salat sunnah dengan baca sholawat dengan baca tahlil dengan baca kalimat-kalimat zikir yang lain yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatkuruni ingatlah aku berzikirlah kepadaku kata Allah dengan apa? Ya dengan sholat dan dengan berzikir dengan lisan dengan mengucap tasbih dan lain sebagainya. Imbalannya apa bagi orang yang berzikir mengingat Allah? Azkurkum nisaya aku akan mengingat kalian. Kila ma'nahu ujazikum Ada yang menafsirkan makna adzkurkum yaitu ujazikum yaitu aku akan memberikan imbalan memberikan pahala kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al Imam Hasan Al Basri ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah fadkuruni adzkurkum qala udkuruni fi maftaratu alaikum ingatlah aku berzikirlah kepadaku dengan apa yang saya wajibkan atas kalian puasa, sholat, zakat berzikirlah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian fima ala nafsi maka aku pun akan mengingat kalian dengan sesuatu yang saya wajibkan kepada diri saya atas kalian yaitu Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut, memberikan pahala kepada orang tersebut, memberikan kedudukan kepada orang tersebut. Dan dari Sa'id bin Jubair, "Udkuruni bi Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku dengan apa? Dengan taat kepadaku. Adzkurkum bi maka aku pun akan mengingat kalian dengan maghfirahku. Dalam riwayat yang lain, bi dengan rahmatku. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah. Perintah dari Allah. Utkuruni, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Imbalannya apa? Azkurkum, aku pun akan mengingat kalian. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Nah, cara kita berzikir kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga bertasbih, bertahlil dan lain sebagainya daripada zikir-zikir lisan imbalannya dari Allah Allah akan mengingat kita dengan apa memberikan rahmatnya kepada kita memberikan maghfirahnya kepada kita memberikan imbalannya kepada kita <tuh> kalau ada orang penting orang besar kemudian ingat sama kita kita kan bahagia ya Allah seeling karena aku padahal saya ini orang biasa biasanya kita kalau pernah ketemu sama orang selama selama tidak ketemu apalagi orang itu orang penting lah ketemu kita masih ingat masih eling berarti kan kita punya punya kedudukan di hatinya sampai nggak dilupakan diingat nah kalau kita berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingat kita dengan apa mencurahkan rahmatnya maghfirahnya kepada kita istilah katanya dilupakan manusia tidak apa-apa asal jangan dilupakan sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah Allah yang yang cinta sama kita, wah kita tidak butuh cintanya siapapun. Dan pasti kalau Allah sudah cinta kepada kita, penduduk bumi ini makhluknya Allah akan dibikin cinta kepada kita. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, merintahkan Jibril untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Kemudian Jibril akan menyerukan penduduk kepada penduduk langit, yaitu para malaikatnya Allah. Wahai para malaikat, Allah mencintai fulan, fa'ahibbuh, maka kalian cintailah fulan, orang yang dicintai sama Allah malaikat sak langit semuanya cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah thumma al gabul fil ardi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al gabul orang itu diterima di muka bumi ini dicintai sama orang makanya terkadang kita kalau ketemu sama orang soleh pertama kali ketemu sebelum sebelumnya belum pernah ketemu ketemu belum pernah ketemu tiba-tiba kita ketemu pertama kali jatuh cinta Mungkin baru duduk semenit, dua menit sudah timbul rasa yang luar biasa. Kita cinta sama Fulan ini. Nah, bisa jadi itu kekasihnya Allah. Karena apa? Dia diberikan kabul di muka bumi ini, diterima dan dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah. Kalau dia sudah dicintai Allah, para malaikatnya cinta, penduduk buminya Allah pun akan mencintai orang tersebut. Jadi, jangan pernah meninggalkan zikir kepada Allah, karena manfaatnya buat kita. Kalau kita sudah zikir kepada Allah, diberikan imbalan sama Allah dengan apa? Diberikan maghfirah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun yaitu jangan pernah kalian itu kufur bil maksiyah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qadhaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa salah. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta Fa'idha qadaitumu salah Faraktum min haji Kalau kalian sudah selesai daripada salat fatkurullah. Maka berzikirlah mengingat Allah Bitahlil wa tasbih Dengan bertahlil kepada Allah Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Mengucapkan kalimat tasbih subhanallah Qiyaman Dalam keadaan berdiri wa qaudan dalam keadaan duduk wa ala junubikum dalam keadaan berbaring. Jadi di setiap saat berzikirlah di setiap keadaan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'nantum kalau kalian itu merasa aman fa idza itma'nantum artinya di sini amintum fa aqimus shalah adduha Kerjakan salat sesuai dengan hak-haknya syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dilakukan. Inna salat akan al mukminin Kitaban ban kita karena salat itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala. Aiy mukaddaran waktuha, waktunya ditentukan sama Allah. Fala tu akhar fala fala anhu jangan kau mengakhirkan. Wanazalalam ma baatha sallallahu alaihi wasallam Abi Sufyan wa lamma raja'u min al-jirahat jadi kalau sudah melaksanakan sholat, sholat itu sudah ditentukan waktunya kapan jangan pernah kita justru malah melakukan sholat di luar waktunya tapi lakukan sholat sesuai dengan haknya yaitu di waktunya syaratnya dipenuhi rukun-rukunnya dikerjakan dan selesai sholat, kata Allah Ta'ala apa? Jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Orang kalau sudah kebiasaan zikir, 24 jam zikir terus. Insya Allah wafatnya dalam keadaan berzikir. Karena orang itu wafatnya dalam, orang itu kalau wafat kan gak tahu kapan datangnya. Gak bisa direncanakan. Saya kepingin, ya cuma kepingin. Tapi kapan datangnya? Kita gak pernah tahu. Nah kalau kebiasaan orang itu beribadah kepada Allah Waktunya digunakan untuk ibadah Ya insya Allah kemungkinan besar wafatnya dalam keadaan sedang beribadah Kalau orang hanya dalam keadaan maksiat Ya kalau pas datang kematian ya wa'iyadzubillah Karena banyak waktunya digunakan untuk bermaksiat Tapi kalau mengistiqomahi zikir, mengistiqomahi amal soleh Ya insya Allah wafatnya juga dalam keadaan soleh tidak usah ambil contoh jauh-jauh kita di, berada di masjid ini. Imamnya masjid ini dulu wafatnya dalam keadaan sujud. Sholatnya di masjid lima waktu, ngimami, pas hari Jumat, sholatnya sholat Jumat, sama Allah diberikan anugerah terbesar apa? Wafat dalam keadaan sujud, terakhir di sholat Jumat. Kalau sudah amalnya, istiqomah, ya tidak meninggalkan itu, ya insya Allah bisa wafat dalam keadaan seperti itu. Nah kalau kita senantiasa berzikir, ya insya Allah pas wafat ya dalam keadaan berzikir. Dahulu ada orang yang uh, sudah tua, ada salah seorang imam masjid yang menceritakan dia itu selesai sholat tiba-tiba orang tua itu ngelangkah duduk ke depan. Jadi seakan-akan tergesa-gesa ada sesuatu yang dia mau tanyakan darurat. Tidak pakai nunggu selesai zikir, tidak pakai apa. Duduk langsung di depannya imam. Ajarkan saya zikir yang pendek. Saya ini orang tua, kalau diajari yang panjang-panjang gak hafal. Susah ajarkan saya zikir yang pendek yang gampang mudah diapal yang bisa saya amalkan tiap hari akhirnya diajarkan dua kalimat yang itu ringan diucapkan di lisan tapi berat ditimbangannya Allah dan sangat dicintai oleh Allah subhanallah bihamdi subhanallah al-azim diamalkan tiap hari baca subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi subhanallah azim bahkan kalau sampai ketemu orang itu hadisnya Nabi diulang sama dia tiap ketemu orang orang dinasihatin ada dua kalimat yang dicintai sama Allah yang ringan diucapkan dengan lisan tapi berat ditimbangannya Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tiap ketemu orang ingatkan suruh suruh bertasbih akhirnya sakit ketika sakit kehilangan kesadarannya masuk kamar ICU dalam keadaan tidak sadar ketika kesehatannya sudah membaik keluarganya dipanggil suruh lihat sadar buka matanya yang pertama kali diucap apa yang tiap hari diucap madian Dua kalimat dicintai sama Allah Ringan diucapkan Tapi berat ditimbangan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah -azim meninggal dunia Jadi sadar Diberikan kesempatan sama Allah sadar Untuk mengucapkan yang biasa dia ucapkan Akhirnya wafatnya dalam keadaan apa Mengucapkan dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Nah, orang kalau sudah terbiasa berzikir kepada Allah, insyaallah wafatnya dalam keadaan dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qauli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafirin wa la takul minal ghafilin." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa berzikir. Wadkur ayyuhar rasul, berzikir engkau wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah mengingat Allah fi nafsika dalam dirimu takhasyuan wa tawadhu'an lillah dalam keadaan khusyuk dalam keadaan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala khafian khaifan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan berzikirnya apa mutawassitan bainal jahri tadi kan diperintahkan huwa khifatan dunal jahri jadi zikirnya dalam keadaan mutawassitan bainal jahri tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan di tengah-tengahnya tidak kebantaran sampai mengganggu yang lain dan juga tidak kepelanan tapi di tengah-tengah di setiap pagi dan petang. Dan jangan kau menjadi orang-orang yang ghafil dari zikir kepada Allah. Jangan sampai kau menjadi orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam seluruh waktunya lupa ingat sama Allah ghafil buang waktunya untuk main-main tidak -main, ada manfaatnya jangan sampai menjadi seperti itu tapi jadilah engkau di pagi di petang orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa اللَّهَ كَثِيرًا Dalam ayat ini Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa ahwalihi qudwah hasanah. Ucapannya Nabi, keadaannya Nabi, perilakunya Nabi, tindak tanduknya Nabi itu adalah suri tauladan untuk kalian. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falzamu sunnatah. ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan barangsiapa yang berjalan ngikuti Nabi Muhammad dan tujuannya mengharap Allah man kana yarjullah wal akhir wa akfara min zikrillahi wa wa syukrihi fi kulli hal jangan lupa juga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak minta ampun kepada Allah Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Berzikir kepada Allah karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya orang-orang yang ahli dalam berzikir. Nabi Muhammad gak pernah membuang waktunya tanpa ingat sama Allah. Ahli zikir Nabi Muhammad setiap waktunya, setiap saatnya dalam keadaan berzikir mengingat Allah Ta'ala. Para sahabat sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat Nabi itu takut sampai mau mengucap sesuatu yang yang tidak ada manfaatnya sampai terkadang ada yang meletakkan batu di mulutnya. Senantiasa berzikir mengingat Allah para tabi'in, para tabi' tabi'in, tabi para alim ulama itu 24 jam mereka dalam keadaan berzikir. Makanya kita yang duduk di hadapannya ketut. Ketut apa ya? Ketut eling Gusti Allah. Makanya Nabi ketika ditanya teman duduk yang baik itu seperti apa ya Rasulullah Yang kalau kau lihat, kau lihat ngingetkan dirimu kepada Allah Ta'ala Nah orang-orang soleh itu kan senantiasa berpikir Begitu kita ingat, tak ingat dunia, ingatnya Allah Jadi jangan kalau ketemu orang soleh, ulama besar, kiai, habaib, yang ahlillah Begitu melihat mukanya yang eleng apa? Gusti Allah Elengnya taat tidak terus ingat maksiat atau pengen maksiat atau pengen malah mikir ya, ingatnya Allah Ta'ala Seakan-akan energinya daripada hatinya yang berzikir, tubuhnya yang berzikir Sampai menjadikan orang yang ngeliat dirinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Iza ru'u Kalau dilihat mengingatkan orang kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kalau kau lihat mengingatkan kau sama Allah Ta'ala Kemudian ilmunya Ilmunya yang disampaikan menjadikan dirimu Ingat sama Allah Ta'ala Tindak tanduk geriknya, gerak geriknya semuanya Mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini orang-orang yang yang soleh Nah suri tauladan kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita banyak berzikir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya jalan menuju kepada Allah maka teladani Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayuhaladina amanut kathira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan syariat yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, utkurullah habiqulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum. zikran katsiran berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dengan lisanmu dengan hatimu dan dengan anggota tubuhmu wasabbihuhu bukratan wa asila dan sibukkan diri kalian waktu-waktu kalian untuk berzikir kepada Allah indah subahi wal masa di waktu pagi di waktu petang wa ajbari salawat al mafruzat dan setiap kali selesai salat wajib lima waktu jangan lupa berzikir kepada Allah wa indal awarid wal asbab fa inna dzalika ibadatul masyruah berzikir kepada Allah adalah ibadah yang disyariatkan tad'u ila Allah. zikir itu mengajak dirimu untuk mencintai Allah wa kaful lisan anil azam zikir itu mencegah lisanmu daripada dosa wa tu'inu ala kulli khair dan zikir itu mengajakmu, membantumu untuk melakukan setiap kebaikan. Kalau lisan dibiasakan berzikir, selamat lisannya dari ribah, dari nabi nabimah, daripada dosa-dosa lisan. Dan makin banyak kau berzikir, jadi ya dirimu semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti seseorang itu cinta, ya, orang itu kalau cinta sama sesuatu, itu banyak nyebut sesuatu yang dia cintai. Lihat orang kalau gemar sama sepak bola, ngomongnya tentang sepak bola terus. Orang kalau gemar dengan pemain sepak bola, di mana tempat yang diomongkan idolanya? Itu tanda mahabbah. Nah kalau kita cinta sama Allah, harusnya yang paling banyak kita ucapkan apa? Ya zikir kepada Allah, itu bukti cinta. Ada orang gemar sama sepeda motor, Se sepeda motor tertentu lah. Itu 24 jam ceritanya apa? Sepeda motor. Gemar sama film, 24 jam duduknya ceritanya film. Nah kalau gemar sama Nabi Muhammad, Berarti apa kalau duduk yang dibicarakan apa? Tentang akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, tauladan dari Nabi Muhammad. Cinta sama Allah, banyak-banyak nyebut Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang jatuh cinta, cinta sesuatu itu kalau dia ngingat sesuatu yang dia cintai, dapat ketenangan batin, murih. Hatinya tuh merasa tenang, tenteram kalau apa? ngingat sesuatu yang dia cintai. Itu mahabbah Orang itu kalau sumpek, bapak ya, bapak itu sumpek, kerjaan ruwet dan lain sebagainya, pulang lihat buah hatinya, hilang sumpeknya dari semua. Kalau melihat sesuatu yang dia cintai itu menenangkan hati. Nah, orang kalau sudah zikir, kalau sudah cinta sama Allah, zikir menjadi ketenangan hatinya. Sholat menjadikan ketenangan hatinya. Menjadi amal yang membuat dirinya itu tenang. Makanya Nabi Muhammad dalam hadisnya apa mengucapkan wajulat tua ini fisolah yang paling dicintai sama nabi muhammad yang jadi cahaya matanya nabi muhammad apa solat qurtaain qurtaain ini sesuatu yang sangat sangat istimewa buat nabi muhammad yang paling istimewa solat makanya kalau datang waktu solat apa kata nabi muhammad arrehna ya bilal bahagiakan kami wahai bilal Gimana cara membahagiakannya? Kumandangkan adzan, komat datang waktu sholat Nabi Muhammad bahagia. Nabi Muhammad tuh ketika sudah sakit di ujung usianya duduk tidak mampu, berdiri tidak mampu, tubuhnya panas sampai beliau masukkan tangannya ke dalam air, dikompres. Tapi datang waktu sholat nggak terus, ninggalkan, berusaha tetap, Kepikir berdiri, tidak mampu duduk. Karena apa? Merasakan ketenangan. Ketenangan dalam apa? Ketika melakukan sesuatu yang dicintai. Itu orang kalau sudah mahabbah beda urusan. Mau sakit, mau apa, tinggal nginget sesuatu yang dia cintai hilang sakitnya. Kita itu kalau mau sakit seperti apapun, kalau sudah ingat sama sesuatu yang kita cintai, bisa hilang rasa sakitnya, kalah. Karena kebahagiaan itu kalau mau didu dengan kesengsaraan enak sama tidak enak kalau didu itu menang yang enak kok, yang tidak enak itu kalah. Kadang kita terlalu hanyut dalam sesuatu yang tidak enak karena apa? Ya karena yang enak tidak datang, yang enak tidak kita pikirkan atau tidak datang kepada kita akhirnya terus merasakan sakit. Tapi kalau dua-duanya ada, tidak en enaknya akan hilang. Coba kita sakit gigi, tidak bisa mikir. Sakit tidur nggak bisa, tapi begitu ada sesuatu yang membahagiakan kadang hilang ya. Sakit apapun, orang tua yang sakit tiba-tiba sudah lama tidak ketemu anaknya, anaknya datang. Seakan-akan rasa sakitnya itu tidak keroso. Saking apa bahagianya. Karena kebahagiaan itu kalau dat kalau ada bersamaan dengan tidak enak, tidak enaknya itu kalah. Kadang ada orang sakit, skape tidak enak, buka handphone dapat kiriman transfer berhasil, hilang sakitnya sakit gigi tidak bisa tidur buka handphone wah saldonya di ATM nambah sejuta wah oh, saking senengnya hilang sakit giginya malah merencanakan ini mau dibuat apa nah kalau para kekasih Allah mereka merasakan nikmat di dalam sholat sholatnya itu makanya kalau ada orang yang bilang sholat itu nek mari sholat ini, awak tenang hatiku tenang Ya harusnya tidak selesai sholat Di dalam sholatnya kita harus lebih bahagia Lebih tenang daripada setelahnya Setelah itu efek Tapi harusnya kita merasakan ketenangan Kebahagiaan di dalam sholatnya Sebelumnya sudah bahagia Di sholat paling bahagia Selesai sholat, sholat si Bekas kebahagiaannya Sisa kebahagiaannya masih ada Sama seperti orang makan Makan itu kan merasakan nikmatnya Bukan selesai makan pas mangan itu ngerasa enaknya wah pedesnya pas, asinnya pas selesai mangan, bekas makan enak tadi kenyangnya masih tersisa jadi bukan ngerasakan enaknya setelah makan ndak enak kalau ngerasakan enaknya setelah makan makan hambar, nggak ada rasanya selesai makan baru ada asin ya, mau panganan ya ya rada pedes ya, lagi kerasa jadi waktu makan tidak ngerasakan enaknya cuma mer merenuhi perut aja tapi mereka para kekasih Allah di saat sholat sudah merasakan ketenangan, kebahagiaan. Maka itu menjadi kebutuhannya sudah nggak meninggalkan. Sudah menjadi kebutuhannya. Bahkan nunggu datang waktu berikutnya, datang waktu panggilan berikutnya. Selesai, nunggu lagi datang waktu berikutnya. Karena waktu perjumpaan dengan Allah adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fasbir li hukmi rabbika Wa tuti' minhum athiman aw kafura wadkurismarabbika buqratan wa asila diperintahkan kita bersabar atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan ikuti mereka dalam perbuatan maksiat dalam perbuatan dosa yaitu orang-orang musyrik dan senantiasalah kau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun di waktu petang dan dalam hadis kursi diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Allah Subhanahu wa taala berfirman ana inda dhanni abdi bi Aku itu terletak pada prasangka hambaku. Kemudian dilanjutkan wa ana ma'ahu idza dzakarani dan aku bersama dengannya di saat dia berzikir mengingatku. Jangan diartikan bersama itu seperti kita berdua-duaan ini nah seperti ini enggak, tapi menunjukkan kalau Allah itu bersama dengan orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Kalau engkau senantiasa bersama dengan Allah hidupmu aman, nyaman, tentrem. Karena apa? Engkau senantiasa bersama dengan Allah, kau tidak kehilangan Allah. Kehilangan dunia bisa dicari, tapi kalau kehilangan Allah gimana? Hancur sudah manusia. Nah orang yang berzikir mengingat Allah, dia senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Musa al Ashari, wal la rabbahu hayyi wal Perumpamaan orang yang berzikir sama Allah sama orang yang sama sekali tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini perumpamaannya kalau orang Jawa bilang baina samai wa Antara hidup dan mati kok. Berarti seperti orang yang ada di atas langit dan orang yang ada di bawah sumur yang saat kering. Jauh sekali. Nah ini perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang lalai. Tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullahi subhanahu wa ta'ala mimma yu'nisurruha wal kalba. Zikir kepada Allah itu adalah cara... Untuk apa membuat hati dan ruh manusia itu bahagia dan nyaman dan tenang. Wa zukun nafsa zikir itu menjadikan jiwa seseorang menjadi tenang. Wajuthakilu bawa zinal abdi bil hasanat dan zikir tadi menjadikan timbangan manusia semakin berat timbangan baiknya. Kenapa? Banyak berzikir kepada Allah. وينجّي الله تعالى به مِنَ الْحَمِّ وَالْغَمْ akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesumbekan, kepenatan dan lain sebagainya. فَيَكْشِفُ ذُرَّهُ orang yang berzikir kepada Allah sesuatu yang menjadi madharat ganggu dirinya mencelakakan dirinya dijauhkan kesumpekannya dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi SAW memberikan perumpamaan perbedaan orang yang beriman yang berzikir kepada Allah dengan orang yang beriman yang tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala wa annahu mithlul farqi bainal wal seperti orang yang hidup dengan orang yang mati fi naf'ihi wa husni zahirihi wa dalam segi manfaat dan dalam baik secara zahir maupun secara batin. Fashabbaha dzakira bil hayy alladzi tazayyana zahiruhu bi hayah. Nabi memberikan perumpamaan orang yang berzikir itu seperti orang yang hidup kemudian menghias zahirnya dengan cahaya kehidupan. Wa fi dan orang yang hidup itu bisa melakukan apapun secara sempurna apa yang dia kehendaki, dan hatinya juga bercahaya dengan cahaya ilmu, pemahaman, dan lain sebagainya. Jadi, dari segi kemanfaatan juga orang yang hidup itu mesti bisa memberikan manfaat, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau mati tidak bisa. Mati menggerakkan tangannya saja nggak bisa. Nah orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu perumpamaan perbedaannya seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang mati bawa konjubuk yang ngombe tidak bisa. Berarti orang yang tidak berzikir hidupnya lalai sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat yang seginya okrawi oh, nggak bisa. Karena apa? Dia lalai sama Allah, lupa sama Allah. Bagaimana caranya dia bisa ingat sama kebaikan? Dia lupa sama Allah Taala ngewangi wong liya aja nyakiti atine wong liya itu kan yang diingat sama orang yang ingat sama Allah jadi saya jangan sampai apa nyalahkan orang lain jangan sampai saya nyakiti hatinya orang lain kenapa? karena itu dibenci sama Allah saya nanti dapat hukuman ini kan orang yang ingat kalau tidak ingat sama Allah ya nyakiti hatinya wong mendolimi orang lain karena dia nggak ingat sama Allah Ta'ala tapi kalau ingat sama Allah dia terjauhkan daripada sifat-sifat buruk itu jadi orang yang berzikir dengan orang yang lalai tidak pernah berzikir diibaratkan sama Nabi seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Dan orang yang berzikir itu pasti lebih menang. Nabi saw pernah pernah berkata dalam hadisnya sabakal mufaridun. Siapa itu mufaridun? Azzaqirun Al Allah kafiran orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak dzikirnya. Baik itu dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita. Sabak mendahului. Di orang yang banyak berzikir mereka punya kedudukan yang istimewa. Melebihi daripada kedudukan orang-orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan dalam sahih muslim dari Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abi Hurairah. La yak'udu gaumun yadkurun Allah azza wa jal illa haffathumul malaikah wa ghasyat humur rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita la yaqudu gaumun tidak duduk sekelompok kaum ai jama'atun minan nas sekelompok orang itu tidak duduk ya kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali apa mereka diliputi oleh para malaikat malaikat yang kerjaannya cari majelis zikir malaikat yang disebut dengan sayyar yang kerjaannya mencari majelis zikir kalau ada ngejak semuanya malaikat-malaikat yang lain untuk masuk ke majelis majelis zikir tersebut wa humur rahmah mereka pun akan dianugerahi oleh Allah dicurahi oleh Allah rahmatnya wa nazalat alaihim as-saqinah diturunkan oleh Allah kepada mereka ketenangan di dalam hati ala bi dzikrillah tatmainnul qulub kalau sudah zikir majlis zikir orang kumpul untuk berzikir kepada Allah diturunkan tumanina oleh Allah wa dzakarahumullah fi man inda dan Allah subhanahu wa taala akan membangga membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya bihim man indahu fil malaikati al jadi Allah akan mengingat hamba-hambanya yang berzikir tadi dengan apa dengan disampaikan di hadapan para malaikatnya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya kita kalau punya guru kemudian guru kita membanggakan kita di hadapan orang lain bahagia kita Berarti kita punya kedudukan sampai dibanggakan sama guru kita, berarti kita spesial istimewa. Nah ini dibanggakan sama Allah Ta'ala. Dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikatnya. Karena apa? Duduk bareng-bareng zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau duduk cari kumpul-kumpul yang ngajak ingat sama Allah. Kalau kumpul rombongan, kumpul rombongan ruwet. Nah, malah ngajak lalai sama Allah Ta'ala percuma yang ada setan yang bangga Wilo, anak didikku udah kumpul-kumpul malah setan yang bangga tapi kalau kita duduk di satu majelis yang mana di majelis itu mengingatkan kita kepada Allah maka tempat itu dipenuhi sama malaikat rahmatnya Allah dicurahkan ke tempat tersebut dan akan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan diturunkan sakinah, turunkan ketenangan makanya majelis dikir Majlis zikir itu ya zikiran, isi kosahan, sholawatan, ilmu seperti ini nih, tergolong majlis zikir. Yang ingatkan kita kepada Allah itu zikir, majlis zikir. Majlis zikir itu bikin orang yang hadir tenang. Makanya kalau sumpah gemerungsung, obatnya mana pergi ke majlis zikir. Karena orang yang berzikir ingat Allah akan dapat imbalan oleh Allah apa? Tumak ninah. Ini tadi sabdanya Nabi Muhammad SAW. Malaikat datang dicurahi rahmat sama Allah, diberikan tumak ninah, diberikan sakinah sama Allah Ta'ala. Jadi obatnya sumpah kemana? Ya pergi ke majelis dikir. Maka akan dapat ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang tuh kadang ya Allah, saking banyaknya masalah, orang kalau punya masalah kan tidak bisa tidur. rumahnya kamarnya enak kayak hotel bintang 5, AC-nya adem, tapi tidak bisa tidur, kok masalah. Tapi begitu masuk majelis zikir bisa hilang semua itu masalah. Karena apa? Diturunkan sakinah. Makanya sampai kadang di majelis zikir modal miring saja bisa tidur kok. Di rumah pakai AC kamar ini tutup peteng kabeh, orang tidak boleh teriak-teriak. Meh -teriak. turu ra pikirannya jalan. Tidak ada ketenangan di jiwanya. Masuk majelis tidak ada pantalnya, tidak ada asinya kadang ya sumuk, kemeringat kadang di majelisnya, di lapangan miring bisa tidur Kenapa apa? Bukan berarti kita kalau hadir majlis cari tidur ya, numpang tidur ya, enggak. Tapi salah satu buktinya, bukti nyata. Kalau di majlis itu menjadikan seseorang itu tenang. Ada tumak nina yang diturunkan oleh Allah. Walaupun setelah itu mungkin dia kembali lagi mikirkan masa Tapi insya Allah kalau dia tulus, ya keluar dari majlis zikir tadi, masih nyantol tumak nina tadi. Dan berkatnya majlis tadi malah dicarikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu manfaatnya hadir ke majelis zikir. Makanya dulu ada salah seorang ulama yang nyusun kitab Salatul Muqarrabin, salatnya para wali. Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar itu dulu punya pengajian, ngajar. Ada satu santri yang aktif dulunya di dunia depan terus, satu hari hilang santri itu. Loh, mana fulan? Kok enggak kelihatan? Teman-temannya sudah geram-geram, wah -geram, ini mesti ada urusan dunia, ngaji ini ditinggal. Minggu berikutnya datang ditanya Kemana kau kemarin? Kemarin saya sudah mau berangkat ngaji Tapi tetangga saya ini rentenir Hidupnya mana ke duit Tidak takut sama Allah Ta'ala Tiba-tiba ketika saya keluar Dia nangis-nangis mau tobat Saya diminta untuk nonton tobatnya Maka saya merasa tang punya tanggung jawab Kalau ada orang mau tobat Jangan sampai ditunda Saya aku tak ngaji Sek, Tunggu nona aku Ya kalau umurnya panjang Kalau dia akhirnya wafat belum bertobat <tuh> Maka saya tidak hadir pengajian, saya tumpun dia tobat, dia keluarkan hartanya, dia ingat-ingat hartanya di total yang dia pernah dolimin orang dibalikkan, yang tidak tahu disedekahkan walhasil dituntut sampai selesai semua mati. Orang ini meninggal dunia. Lah kok enak menurip seumur hidup maksiat, lah kok mau meninggal dunia tobat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, seseorang itu tidak beramal dengan amal hasanah sampai jaraknya antara dirinya dengan surga cuma tinggal satu kilan. Kemudian apa? Tapi dia ditentukan sama Allah sudah syagi, bukan sa'id. Faya amal, amal ahli kemudian ngamalkan amalannya pada akhir neraka. Masuk neraka, tidak ada yang tahu ajalnya manusia. Ini orang gini, 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 saya tuntun, selesai itu wafat. Kok enak? Kata beliau tahu ndak itu orang rentenir itu kemarin datang ke majelis kita ini karena majelis itu tadi rahmat kalau sudah Allah turunkan rahmat hati yang tertutup terbuka dan beliau mengatakan orang itu waktu hadir niatnya bukan mau ngaji orang seperti itu bukan model-model orang ngaji tapi ada yang utang sudah jatuh tempo dicari melayu terus diikuti melayunya ke pengajian tak tunggu nih gue metu tak cekel tak tagik Niatnya monake, eh, lah kok masuk ke lingkungan yang bagus, yang dikelilingi sama malaikat, yang dicurahkan rahmat oleh Allah. Kalau sudah curahkan rahmat hati yang kotor tadi jadi bersih, hati yang tertutup terbuka. Akhirnya apa dapat hidayah? Tersentuh hatinya, majelis tadi menjadi sarana dirinya mendapatkan hidayah dari Allah, sampai akhirnya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita orang ini kalau punya teman tidak benar kita lihat, wah aku kau nasihati lagi. Bebel kita nasihati orang obat tobat bawa ke majelis Insya Allah kecipratan rahmatnya sekali dua kali. Karena min lutfilah, kata para ulama daripada lutufnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dari tidak baik berubah jadi baik itu banyak tapi yang dari baik berubah jadi tidak baik itu sedikit kalau mau banyak-banyakan Mana yang banyak antara orang baik tiba-tiba berubah jadi penjahat atau penjahat berubah jadi orang baik? Itu banyakan penjahat berubah jadi orang baik. Itu termasuk lutfillah. Ya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada, ya ada orang tidak baik, orang yang baik kemudian jadi tidak baik ada. Tapi masih lebih banyak orang yang tidak baik kemudian berubah menjadi menjadi baik. Bawa ke majelis aja. Aja pakai usul jangan dipaksa gue ramai lu aku ngaji malah lari pelan-pelan ayo ngaji wah ngaji ada kopinya ada jajannya ikut aja yang penting ngombe kopi untuk jajan rasa nang pengajian ngopo pertama aja seperti itu dia belum punya belum mahabbah kok belum ada kecintaan kalau kata para ulama kata uh, Said Abdullah Sirajuddin Al-Husayni Pertama itu mesti seperti seorang anak Anak itu disuruh ngaji, suruh belajar ya ngel. Karena apa? Cintanya sama main Tidak sabar nek ninggalkan main lama-lama Tapi kalau sudah disuruh ngaji Terus ngerasakan enaknya ngaji Seperti ngerasakan enaknya main Nanti akhirnya berubah Tidak sabar nek prai Pengen yang ngaji terus Nah pertama dia bukan 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 ahlinya bukan penduduk ngaji dia ajak dulu, wih jajannya penak loh, saya itu untuk jajan ngombe kopi gratis. Nanti sekali, dua kali sudah kena tetesan rahmatnya Allah, tetesan rahmatnya Allah. Orang, -orang itu ya punya rasa malu. Maksud aku gur ngicipi jajan itu orang ngerungok ke kajiannya. Nanti dia ngerungok nah, insya Allah menjadi pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW ketika keluar mendapati para sahabatnya sedang berduduk melingkar. Dan beliau bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini seperti ini? Tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi, masa siapa apa duduk melingkar. Tanya sama Nabi, "Apa yang membuat kalian duduk seperti ini?" Qalu jalasna nadkurullah. Kami duduk berzikir mengingat Allah ya Rasulullah. Wa nahmaduhu ala ma Lil Islam dan kami bersyukur kepada Allah karena telah memberikan hidayah kepada kami kami beragama Islam. Wa man nabihi alaina. Maka Nabi kemudian bertanya lagi kepada mereka, menyumpah mereka. Allah ma ajlasakum illa that. Demi Allah, tidak ada yang buat kalian duduk kecuali alasan itu tadi. Maka mereka berkata, Wallahi ma ajlasana illa that. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali dengan alasan tadi. Berzikir sama Allah, bersyukur karena kami diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Maka Nabi kemudian berkata, Amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya itu tidak minta kalian bersumpah karena saya duduk kalian. Tidak atau karena curiga atau karena berprasangka buruk enggak. Saya tidak menyumpah karena saya enggak percaya bukan itu. Walakin nahu atani Jibril akan tetapi datang kepadaku Jibril kata Rasulullah fa akhbarani <coughs> dan Jibril mengabarkan kepadaku <coughs> annallaha azza wa yubahi bikumul malaikah. Jibril datang bawa kabar kalau Allah Ta'ala sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Jadi Nabi bersumpah itu karena wah takjub. Duduk-duduknya kalian ini menjadikan Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Duduknya mereka untuk apa? Zikir. Duduknya mereka untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada majelis zikir, jangan jangan pikiran yang ngaco-ngaco lah. Wah, kira bener wah, ya. Orang yang duduk berzikir bareng-bareng ini sama Nabi dibilang apa? kalian dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita suudzon, prasangka buruk, mendingnya buruk ikut zikir. Kalau enggak, ya jangan berburuk sangka, jangan ngomong, jangan ngelek-ngelek, wah aku sombong, gue ben bela ah. Nah, ini penyakit di sana. Yang berzikir enggak pernah merendahkan kita, kita malah merendahkan orang yang berzikir. Nah, ini enggak benar karena mereka berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatannya orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW alaihi "Ma min qaumin" Jadi Abu Hurairah diriwayatkan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Ya dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita tidak ada sekelompok kaum yang bangun dari majelis dari duduk-duduknya majelisnya dan di majelisnya dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duduk itu tidak ada yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang berzikir kepada Allah maka mereka itu seperti orang yang meninggalkan bangkai yang bangkainya keledai yang busuk. Jadi seperti santapannya bangkai keledai yang busuk. Zifah wa kana alaihim hasrah dan mereka orang-orang yang rugi mereka orang-orang yang akan menyesali duduk-duduknya karena apa tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sudah duduk dikasih kesempatan sama Allah tapi nggak digunakan untuk berzikir dikatakan oleh Muad ibnu Jabal laisa yatahassaru ahlul jannati penduduk surga itu nggak ada yang disesali sama mereka illa ala sa'atil marrat bihim lam yadkurullaha fiha kecuali jadi yang, dipes, yang disesali sama penduduk surga itu ada waktu yang terlewatkan dulu di dunia tidak digunakan untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan penduduk neraka loh. Penduduk surga, berarti sudah masuk surga, tapi masih menyesali sesuatu yang pernah mereka tinggalkan di dunia. Apa waktu yang lewat begitu saja tanpa berpikir mengingat Allah. Dan tadi hadisnya Nabi Muhammad apa? Orang yang duduk tidak ingat Allah Taala bangun dari majlisnya tanpa ingat tanpa berpikir kepada Allah maka mereka seperti orang yang makan keledai yang yang bangkai. An man akalu lahma seperti orang yang makan dagingnya keledai yang sudah mati bangkainya keledai. Wakana lahum hasrah dan mereka punya penyesalan. Dia akan menyesal karena duduknya tadi tidak berpikir mengingat Allah Taala. Dan kata Sayyidina Mu'adh ibnu Jabal, penduduk surga itu nggak ada yang disesali sama mereka kecuali apa? Ada waktu yang terlewatkan tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan oleh sebagian orang yang arif billah muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi na'im na la alaihi bisuyuf. Andai kata raja-raja dan anak-anak raja itu mengetahui kalau kita itu dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, maka mereka akan menghukum kami dengan apa? mencambuk kami dengan dengan pedang, bukan dengan pecut tapi dengan pedang. Tapi mereka nggak paham kalau zikir itu manis, lebih daripada kekayaan, lebih daripada permaisuri, lebih daripada harta yang kau miliki. Mereka ngira hidupnya mereka aja para raja itu yang enak. Segala sesuatu punya. Makanan enak ada, kendaraan mewah ada. Nganggapnya kita orang biasa, tidak punya kenikmatan apa-apa. Andai saja mereka tahu apa yang ada pada kita, karena mereka sudah merasakan nikmatnya, manisnya berzikir kepada Allah. Andai kata mereka tahu lah itu marahnya mungkin bisa jadi kita itu dihukum. Kok enak menurut muruh penat itu awakku? Mungkin saya kita ini akan dihukum dengan apa? Dicambuk dengan pedang. Nah ini menunjukkan kalau mereka merasakan ke kenekmatan kebahagiaan keistimewaan dalam apa berzikir kepada Allah. Nah kita kalau berzikir kok belum ada nikmatnya karena masih sakit. Orang itu dikasih sama Allah lisan ya ilat ini bisa ngicipin manis asam, kecut. Makanya kita bisa suka. Aku naik, naik esok sarapanku suka pecel. Lah kok iso? Kok ora bakso wae ora nek esok esok enake pecel. Karena dia bisa merasakan nikmatnya. Nah, masak makanan saja kita bisa merasakan nikmat. Makanan nanti itu ada ada rasanya, ada kenikmatan. Masak zikir ibadah itu tidak ada kenikmatan ini, gak, gak mungkin. Pasti ada. Lah kok kita belum merasakan karena kita sakit. Sakit apa? Ya mungkin kayak corona, Orang kalau kena corona kan ngambung enggak krasa. Rasa juga hilang. Mangan sate ya makan pedes ya ndak krasa, nyium wangi ya ndak terasa. Nah, begitu juga orang yang hatinya kena corona tadi. Akhirnya apa? Manisnya ibadah enggak krasa, lezatnya zikir ndak krasa. Nah, supaya balik rasa diobati penyakitnya. Kalau kita berobat minum vitamin dan lain sebagainya, Koronanya bablas hilang, makan bisa ngerasa nikmatnya lagi. Oke okay, asin, oke okay, manis, oke kecut. Oh ini bau bahaya nih, bau gas go, bocor ini. Oh ini bau parfum, oh ini bau enak, bau tidak enak, bisa ngambung lagi. Tapi kalau belum diobatin tidak bisa ngerasakan. Nah, corona hati ini yang harus dihilangkan juga, diobatin. Kasih vitamin, kasih obat, kalau sudah hilang, maka bisa merasakan manisnya lezat dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan ahli zikir oleh Allah taala, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit hati dan semoga zikir tadi bisa diistiqomahi dan kita wafat dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam.